Tisu yang digunakan oleh pemain bola sepak Lionel Messi untuk mengelap air mata semasa sidang media perpisahannya dengan Barcelona kini dijual di laman web atas talian pada harga USD 1 juta dolar atau sekitar RM 4,2 juta. Tisu yang digunakan Messi untuk menghapus air mata pada sidang media perpisahannya dengan Barcelona dijual dengan harga 1 juta dolar. Adakah Anda mau membelinya? Tulisnya. Dilaporkan oleh Gulf Today, difahamkan bahwa seseorang telah mengambil tisu yang digunakan Messi pada sidang media terdahulu. Dia kemudiannya memuat naik gambar tisu tersebut di laman jual beli dalam talian dan menjualnya dengan harga RM 4,2 juta. Penjual itu turut mendakwa bahwa tisu tersebut mengandungi DNA Messi, yang membolehkan seseorang menggunakannya untuk menjadi hebat seperti Messi. Terdahulu, Messi tidak dapat menyembunyikan kesedihannya ketika mengadakan sidang media setelah terpaksa meninggalkan Barcelona. Pada majelis itu, momen romantis ditunjukkan oleh istrinya, Antonella Roccuzzo, apabila mengulurkan tisu kepada Messi ketika dia mau mengalirkan air mata. Lionel Messi kini secara resmi telah meninggalkan Barcelona dan memulakan karir barunya di Paris. Pada majelis perpisahan tersebut, turut hadir memberi semangat adalah rekan sepasukan Messi di Barcelona.